Aliando Syarif diisukan pacaran dengan adik Sandrina Michelle, netizen. Itu anak di bawah umur woi. Aliando Syarif kembali menghebohkan dunia maya. Setelah kemunculannya dengan penampilan yang lebih kurus seperti saat masa keemasannya di sinetron, kali ini Aliando ramai dibicarakan karena dikabarkan menjalin hubungan dengan Rachel Skornicki, adik dari aktris Sandrina Michelle. Rumor ini mulai beredar setelah video kebersamaan Aliando dan Rachel muncul di TikTok, salah satunya diunggah oleh akun @vanpageartis. Dalam video tersebut, Rachel tampak membawa kue ulang tahun untuk Aliando yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-28 pada tanggal 26 Oktober tahun 2024. Rachel yang mengenakan kaos hitam polos tampak memegang kue bersama Aliando, yang kemudian meniup lilin di atasnya. Selain itu, foto-foto lain yang menunjukkan momen kebersamaan mereka juga beredar, memperlihatkan keduanya seolah tengah menikmati waktu liburan bersama. Jika benar ada hubungan asmara antara Aliando dan Rachel, netizen merasa keberatan karena perbedaan usia yang mencolok. Aliando saat ini berusia 28 tahun, sementara Rachel baru 15 tahun. Banyak netizen menganggap usia Rachel yang masih minor tidak etis untuk dikaitkan dengan jalinan asmara, apalagi dengan jarak usia yang cukup jauh. Beberapa komentar netizen pun mempertanyakan sikap Aliando. Sebagian penggemarnya menyatakan kekecewaan, sementara yang lain menduga hubungan mereka hanya sebatas persahabatan atau layaknya kakak adik karena mereka bekerja dalam proyek series yang sama. Yang mendukung child grooming kayak gini pada sakit sih, tulis netizen. Jangan menormalisasikan orang dewasa pacaran sama anak di bawah umur guys. Please, dia KTP aja belum punya, ada unya, ujar netizen. Please guys, itu cuma sebatas adik kakak karena satu proyek. Ali juga begitu ke semua pemain. Jadi, tolong jangan berasumsi sendiri karena kita juga nggak tahu faktanya, tulis netizen. Hingga kini, baik Aliando maupun Rachel belum memberikan pernyataan terkait rumor yang beredar tentang mereka.